Jadi bagi saya ini sebenarnya sesuatu yang keliru. Sebagai pejabat mestinya kan memahami tentang undang-undang otonomi khusus. Di situ sudah dijelaskan sangat jelas bahwa Papua ini, pemerintah khusus di Papua ini, itu kan ada Majelis Rakyat Papua. Mestinya kan disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua, investor itu datang ke kita dulu. Kalau memang kalau sudah bicara di bawah, MRP harus tahu apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian mereka menyampaikan niat mereka itu kepada kita. Kemudian masyarakat wilayah itu, pribuminya itu diundang, kemudian kita bicara di tingkat itu. Ketika masyarakat itu sudah setuju, maka MRP memberikan pertimbangan persetujuan bahwa perusahaan itu bisa masuk. Artinya MRP langsung kontrol gitu. Tapi kalau masuk secara liar begitu kan ilegal. Itu ilegal. Oknum yang melakukan kegiatan gitu adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan untuk mengintimidasi, kemudian mempengaruhi perusahaan, sehingga secara ilegal itu perusahaan boleh masuk ke wilayah itu. Tegas baik oleh pemerintah provinsi, kemudian Polres ataupun dengan pihak adat. Kalau sudah pihak adat, itu sudah pasti. Kita akan lakukan pertemuan adat. Itu bulan Agustus tanggal 26-27 itu kita akan melakukan pertemuan adat. Dan sudah pasti kita akan memberikan sanksi, tegas sanksi adat kepada oknum-oknum yang melakukan penyerobotan itu. Adanya perusahaan ya? Kalau perusahaan itu kita welcome, tidak ada masalah. Perusahaan ini kan dia kan tidak tahu apa-apa. Sebenarnya dia punya niat baik, perusahaan ini mau ketemu dengan pemilik yang sebenarnya. Tapi kan ada oknum-oknum yang tadi saya bilang, oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat, pejabat, ya kan, membatasi perusahaan ini untuk ketemu dengan yang punya sebenarnya. Pernyataan penolakan dan proses selanjutnya itu kita sudah menyampaikan kepada gubernur. Kita berharap pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur bisa memanggil oknum pejabat itu untuk dimintai keterangan. Karena yang jelas terjadi pelecehan hak terhadap masyarakat pribumi, masyarakat adat, suku Maya yang ada di Kabupaten Tarakan.